Hai semua, kali ni saya nak buat samosa kulit popia inti ayam dan kentang. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara penyediaannya yang sangat mudah. Okey, jom kita start buat inti samosa dulu. Bahan-bahannya adalah 2 ulas bawang putih, setengah inci halia dan 1 biji bawang besar. Sedikit isi ayam. 5 biji kentang. Daun sop yang dihiris halus. Cili kisar. Rempah kari. Okey, jom kita start. First sekali tumbukkan bawang putih. Masukkan halia. Dan bawang besar dihiris halus. Kemudian kupaskan kulit kentang. Okay, ini adalah yang sudah siap dibasuh. Kemudian potongkan kepada potongan dadu. Okey, dah siap. Jom kita rebus dulu kentang. Kentang yang sudah dipotong dadu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kemudian, sementara tunggu kentang tu empuk, kita tumiskan dulu bawang putih, halia dan juga bawang besar. Okey, masukkan cili kisar. Saya masukkan cili kisar lebih kurang dalam 4 sudu sahaja. Kemudian kacau sampai pecah minyak. Bila sudah pecah minyak, masukkan serbuk kari. Kacau seketika, jangan sampai hangus ya. Kemudian masukkan isi ayam. Sementara menunggu kentang kita empuk, kita padamkan api dulu. Okey, kentang kita sudah empuk, kemudian toskan dan masukkan ke dalam kuali. Kacau bagi sekata. Kemudian masukkan garam dan perasa. Last kali letakkan daun sop yang sudah dihiris untuk mendapatkan aroma yang sangat sedap. Kacau bagi sekata, kemudian bolehlah padamkan api. Okey, ini inti yang sudah siap. Sediakan kulit popia.
Ini adalah gam untuk lekatkan pada kulit popia. Masukkan 2 sudu tepung gandum dan sedikit air, kemudian kacau. Step seterusnya adalah potongkan kulit popia kepada 3 bahagian. Bukakan kulit popia ini satu persatu sampai habis. Kemudian masukkan ke dalam bekas yang tertutup supaya kulit popia tidak terkena angin dan menjadi keras. Lekatkan gam pada kulit popia. Kemudian cantumkan. Bahagian hujung ni saya lipatkan sedikit ya, supaya bila masukkan inti, intinya tidak akan terkeluar. Masukkan inti. Kemudian lipat seperti ini ya. Di bahagian hujung lipatan, kita letakkan gam supaya ia tidak terbuka. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Ini hasil yang sudah siap. Kalau nak lipat macam popia biasa pun boleh. Okey, jom kita goreng. Gunakan api yang sederhana ya. Samosa ni kalau buat banyak boleh difrozen kan dan dia boleh tahan lebih kurang dalam 2 minggu. Thank you.
Bila sudah masak, bolehlah diangkat. Okey, samosa sudah siap, sedia untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.